Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Sri Widayati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah mendongeng untuk anak usia dini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai Oxford Reading Book level 4. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada Fikriya Sabila dengan NIM akhir 013, lalu ada Miftahul Jana dengan NIM akhir 062. Dan yang terakhir ada Fatma Nur Laili dengan NIM akhir 070. Adapun materi yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama, pengertian Oxford Reading Tree, yang kedua adalah jumlah level Oxford Reading Tree, dan yang ketiga, ciri-ciri Oxford Reading Tree level 4, yang keempat ada contoh judul Oxford Reading Book level 4, dan yang terakhir ada perbedaan Oxford Reading Book level 3 dan 5. Oxford Reading Book artinya sebuah sistem bacaan yang dikembangkan oleh Oxford University Press untuk mengembangkan kemampuan bacaan dan pengetahuan bahasa Inggris bagi anak-anak. Oxford Reading Book juga memiliki pengertian yaitu serangkaian buku yang diterbitkan oleh Oxford University yang dirancang untuk mengajar anak-anak membaca menggunakan metode fonik. Untuk metode fonik memiliki arti yaitu langsung mengaitkan rangkaian huruf-huruf yang dibunyikan dengan makna yang telah dipahami oleh anak-anak. Hal ini bertujuan agar anak dapat mengaitkan bunyi pengucapan, huruf alfabet, dan pengalaman terkait suatu objek. Untuk memudahkan metode fonik ini menggunakan beragam media pembelajaran yang menyenangkan antara lain kartu huruf, kartu raba, kartu gambar, buku cerita, dan lain-lain. Oxford Reading Book memiliki 20 level. Masing-masing level dirancang untuk mendukung perkembangan membaca anak-anak dari tahap pertama pembelajaran membaca hingga level lebih lanjut yang cocok untuk anak-anak yang lebih besar. Buku-buku level 1 untuk anak-anak yang baru mulai belajar tentang buku dan membaca, dan buku-buku level 20 untuk anak-anak yang dapat membaca novel dan teks non-fiksi yang menantang dan sesuai usia secara mandiri dan lancar. Selanjutnya yaitu Oxford Reading Book level 4, perkiraan usia 4-6 tahun. Pada level 4 ini, anak akan menggunakan pengetahuan foniknya untuk mengerjakan kata-kata dengan cepat dan akan mengetahui serangkaian kata-kata rumit yang umum. Mereka cenderung lebih percaya diri dalam memberikan pendapatnya tentang cerita dan teks non-fiksi. Mereka akan mengembangkan keterampilan membaca mereka sebelumnya. Ciri-ciri Oxford Reading Book level 4. Yang pertama, pada Oxford Book level 4 ini menggunakan maksimal 2 kalimat per halaman. Contohnya yaitu, Amina had a good idea. She took off her scarf. Contoh ini diambil dari buku yang berjudul The Scarf. Lalu yang kedua, sudah menggunakan kata kutipan meskipun belum ada percakapan antar dua tokoh. Contohnya, make a rope, she said. Help me get it out, she did. Kemampuan anak ketika membaca level 4. Yang pertama, anak lebih banyak membaca kata-kata rumit yang umum. Yang kedua, memahami bahwa bunyi yang sama dapat dihasilkan dengan pola huruf yang berbeda. Misalnya, bunyi I pada kata seperti rain, make, day. Yang ketiga, menggunakan keterampilan fonik mereka secara lebih otomatis, seringkali tanpa harus mengucapkan kata-katanya dengan keras. Yang keempat, mulai memperhatikan kesalahan mereka sendiri saat membaca dan memperbaikinya. Dan yang terakhir yaitu lebih memahami apa yang mereka baca, dan membuat prediksi sederhana tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Berikut ini adalah contoh judul dari Oxford Reading Book level 4. Yang pertama ada House for Sale, dan juga ada contoh dari cover buku dan isinya. Yang kedua ada Top of the Mountain, yang ketiga ada The Spaceship, lalu yang keempat ada The Balloon, yang kelima ada The Scarf, dan yang terakhir ada Everyone Got Wet. Perbedaan Oxford Reading Book level 3 dan level 5.
Di level 3, pada tingkat ini anak akan menggunakan fonik untuk membantunya membaca kata-kata yang sedikit lebih rumit, termasuk kata-kata dengan digraf umum seperti EE, OA, CH, dan TH. Perkiraan usia pada level 3 yaitu 4-5 tahun dengan sekolah taman kanak-kanak. Di level 5, anak akan mulai mempelajari ejaan alternatif untuk bunyi dalam kata. Misalnya, mereka akan belajar bahwa huruf OU dapat diucapkan seperti O atau O. Buku level 5 mungkin berisi kata-kata dengan apostrof, juga akan memperkenalkan anak-anak pada kata-kata tidak biasa yang memperluas kosakata mereka, seperti mengerikan dan buruk. Perkiraan usia pada level 5 yaitu 5-6 tahun. Sekolahnya adalah kelas 1 SD. Kesimpulan, Oxford Reading Tree adalah sebuah sistem bacaan yang dikembangkan oleh Oxford University Press untuk mengembangkan kemampuan bacaan dan pengetahuan bahasa Inggris bagi anak-anak dan memiliki 20 level. Ciri-ciri dari level 4 yaitu menggunakan maksimal 2 kalimat per halaman dan sudah menggunakan kata kutipan meskipun belum ada percakapan antar dua tokoh. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Kurang lebihnya, kami mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.